Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing Kurator dari Podcast Horror Night Story Halo apa kabar semuanya Semoga kalian sehat semua ya Dan seperti biasanya Pada malam hari ini saya kembali dan akan membawakan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini datang dari seorang wanita yang menceritakan tentang kejadian mistis yang dialaminya saat KKN dulu. Ya, oke, seperti apa ceritanya? Mari kita simak. Halo Min, aku mau bagi cerita nih tentang KKN aku dulu pada tahun 2019. Aku salah satu mahasiswa di salah satu universitas di Kalimantan. Kenalin, nama aku Sasha. Kelompok aku beranggotakan 9 orang, yaitu Kayla, Farah, Jan, Elin, Cindy. Deva, Gilang, dan Raka, btw, semua nama aku Samarin demi kenyamanan bersama dan gak mengganggu privasi. Oke, lanjut. Jadi, waktu itu kelompok aku kebagian di desa yang cukup jauh dari pusat kota. Desanya sangat terpencil dan juga sangat minim pencahayaan. Akses yang ditempuh juga sangat sulit dan memakan waktu yang cukup lama, sekitar 2 sampai 3 jam. Di desa itu, kami para cewek tinggal di Pustu, yaitu Puskesmas pembantu. Pustu ini sering digunakan untuk warga yang ingin melahirkan di desa. Ya, semacam Kamar bersalin atau rumah bersalin, lah. Di samping Pustu itu ada Puskesmas, ya. Puskesmas tempat warga yang ingin berobat. Jadi, singkat cerita, kami sudah mendapatkan izin dari bidan setempat untuk tinggal di Pustu itu karena Pustu itu jarang ditempatin sama bidan, kecuali ada warga yang mau melahirkan saja. Sedangkan para cowok tinggal di rumah warga yang gak jauh dari pustu tempat kami tinggal. Jaraknya cuma beda satu rumah saja. Hari pertama survei desa, kami para cewek mampir ke warung Bu RT. Di sana ada bapak-bapak yang sedang menikmati kopinya sambil mengobrol bersama kami. Ada salah satu bapak yang bertanya. Adek, KKN di sini ya. Tinggalnya di mana, Dek? Terus aku jawab, "Iya, Pak. Kami semua tinggal di Pustu itu, di depan seketika bapak-bapak yang ada di sana kaget, terus bilang, 'Yakin, Dek? Mau tinggal di sana?' Di sana serem banget, loh, Dek. Warga desa juga sering lihat." penampakan di sana. Kemudian ada bapak-bapak lain juga yang ikut langsung nimbrung dan bilang, "Bener dek, di sana ada pocong, ada hantu tanpa kepala, terus ada kuntilanak juga. Pokoknya banyak lah dek." Oh, mungkin pustu itu base demit gitu ya. Dengan lantangnya aku menjawab, "Ya elah pak, yang ada hantunya takut sama kita. Ya karena aku ini tip anak yang sompral dan banyak omong, aku bukannya nggak percaya dengan hal-hal gituan. Sebenarnya aku juga termasuk anak yang sensitif. Tapi aku ngerasa kalau warga di sana cuma nakut-nakutin kami aja, biar nggak tinggal di sana. Soalnya di desa itu ada rumah yang dikontrakin, tapi kamar mandinya itu cuma ketutup seng dan gak ada atapnya. Oh iya, ya, saya tahu. Kami agak risih kalau kamar mandinya kayak gitu, takutnya nanti diintipin. Makanya kami mengurungkan niat untuk tinggal di rumah kontrakan itu, dan aku awalnya mikir. Itu cuma akal-akalan warga desa aja, biar kami tinggal di rumah yang dikontrakin itu. Terus, aku bilang sama teman-teman, "Apapun yang terjadi di Pustu, jangan pernah bilang ke warga desa, cukup kita aja yang tahu." Teman-teman, semua setuju dengan apa yang aku katakan. BTW, di samping dan di belakang Pustu itu ada kuburan. Tapi kami semua mikir positif aja lah, karena niat kami juga baik. Mau bikin desa ini lebih berkembang. Singkat cerita, malam pun tiba. Semua anggota ngumpul di pustu karena harus ada briefing untuk kegiatan besok. Kelompok aku ini anaknya asik banget, receh banget lah pokoknya. Jadi, kita sering bercanda gitu nggak terlalu serius banget. Pas kita ngumpul, kita nggak langsung briefing, tapi kita main Uno dulu untuk seru-seruan. Jadi waktu itu posisi aku menghadap pintu depan yang kebuka. Di samping kanan aku ada Elin, Cindy, dan Farah. Sedangkan di samping kiri aku ada Kayla, Gilang, dan Raka Nah, di depan aku itu ada si Deva Sedangkan si Jehan gak ikut nimbrung Dia anaknya kurang suka main-main kayak gitu Pas udah mau briefing baru dia ikut nimbrung Kami main Uno itu sekitar jam 10 malam Pas seru-serunya main Aku lihat di depan pintu pustu ada cewek berdiri pakai baju putih lusuh Rambutnya panjang banget menutupi mukanya Aku rasa itu kuntilanak Aku lihatnya jelas banget Soalnya kalau malam penerangan di desa itu sangat minim Ya gak boleh seudon gitulah Kan gak mesti kuntilanak yang pakai baju putih Siapa tahu sundel bolong kan kita nggak tahu. Oke kita lanjut Aku kaget dong Semua teman aku gak ada yang sadar Dan otomatis mereka gak ada yang lihat Aku juga gak cerita ke teman-teman waktu itu Aku yakin banget Nanti aku bakalan dibilang halu gitu dan salah lihat Pas sudah mau tidur Aku baru cerita sama Kaila di pustu itu ada dua kamar Yang pertama kamar untuk bidan istirahat Dan kamar kedua itu tempat bersalin Kalau satu kamar berenam kan agak engap tuh jadi si Kaila ini ngajak aku tidur di kamar kedua Tempat bersalin itu Cuma beralaskan dengan kasur tipis saja Aku sama Kaila itu satu kelas Tapi nggak terlalu akrab Jadi setiap mau tidur Kita sering berbagi cerita Biar saling kenal Akhirnya ceritalah aku sama Kaila Ekspresi Kaila waktu mendengar ceritaku Kaget bercampur takut Itu juga baru awal-awal KKN Sedangkan kami, KKN, di sana waktunya satu bulan lebih. Kaila ini percaya dengan hal-hal gituan karena dia berada di keluarga yang sensitivitasnya juga tinggi, tapi dia nggak sensitif sama sekali. Semenjak KKN, tidur aku kurang nyenyak, sering kebangun, begitu juga dengan Kaila. Kita sering banget di tengah malam dengar suara motor lewat dan berhenti di depan pustu, dan itu kadang membuat tidur kita kurang nyenyak. Kita penasaran, kenapa sih kok motor sering lewat dan berhenti di depan pustu, tapi kita juga takut mau lihat keluar. Kita takutlah kalau terjadi apa-apa nantinya. Malam selanjutnya seperti biasa Kita ngumpul lagi untuk briefing Tapi waktu itu kita nggak main uno lagi Dan kondisi pintu depan itu ketutup Selesai briefing kita saling berbagi cerita Ya istilahnya ngobrol santai lah Pas lagi asik ngobrol Tiba-tiba ada suara bapak-bapak yang berdaham gitu, <tuh> aku kaget dong. Dan Deva refleks langsung lihat ke arah aku. Di sana, aku tatap-tatapan sama Deva. Sakit dong, aku pikir cuma aku aja yang denger. Ternyata Deva juga denger. Eh, ternyata bukan cuma aku sama Deva doang yang denger. Semua anak juga denger. Kita awalnya takut, takutnya itu warga desa lagi ngawasin. Kita mau grebek, kita gitu karena kita kumpul bareng cowok cewek di sana, dan kondisi pintu juga ketutup. Padahal kita juga nggak ngapa-ngapain kok, ngobrol biasa aja. Kenapa pintu itu ditutup? Karena waktu itu hawanya dingin banget. Makanya pintunya kita tutup Aku suruh si Gilang tuh Buat lihat ke depan Dan ternyata Gak ada siapa-siapa di sana Sepi dan gelap Kalau gak salah itu Waktu itu jam 12 malam Mungkin karena kami terlalu berisik kali ya waktu itu Gak lama kemudian kami lanjut ngobrol lagi Pas lagi seru-serunya ngobrol Tiba-tiba kami dikejutkan dengan suara piring pecah di dapur Suaranya keras banget Suaranya juga gak kayak satu piring gitu Tapi banyak piring lah Si Cindy langsung bilang Yaelah Paling juga kucing di dapur Terus Kailan jawab Mana mungkin kucing Kucingnya aja tadi sore udah dikeluarin dari sini Dan posisi piring juga di atas Gak bisa dijangkau Akhirnya yang lain pada ketakutan Aku langsung ke dapur untuk lihat kondisinya Pas aku ke dapur Gak ada piring pecah Piring jatuh juga gak ada tapi aku melihat sosok kuntilanak yang sedang berdiri di dekat rak piring itu. Melihat sosok itu, aku langsung balik ke anak-anak. Farah langsung nanya ke aku, "Gimana? Banyak yang pecah gak piringnya?" Aku bilang, "Gak ada yang pecah, semua piring aman kok." Dari sana kami memutuskan untuk langsung tidur. Dan para cowok kami suruh buat nginep aja. Tidur di ruang tengah, tempat kami sering ngumpul buat briefing. Wah, asik dong. Yang nginep waktu itu cuma Deva dan Gilang. Sedangkan Raka balik ke rumah warga. Si Raka ini penakut banget orangnya. Dia takut kalau nanti digerebek sama warga karena ngumpul bareng Akhirnya malam itu kami para cewek langsung masuk ke kamar Dan pintu kamar langsung kami kunci Seperti biasa sebelum tidur Aku sama Kayla berbagi cerita dulu Si Kayla ini sepemikiran sama aku yang awalnya kami kira warga desa cuma nakut-nakutin doang Ternyata kejadian Dan ternyata bener apa kata warga waktu itu Si Kiela ini bilang Pokoknya jangan sampai kejadian ini sampai di telinga warga Kamu sih Syah Kemarin sok berani banget dan dengan sompralnya tuh bilang kayak gitu ke warga. Aku jawab, Oke bukannya aku sok berani. Kamu tahu sendiri kan, kemarin kita dipaksa tinggal di rumah kontrakan itu. Tapi ya, bener juga sih. Ya udah tidur aja lah, kata Kayla. Keesokan harinya, tiba-tiba Deva bilang, "Aku nggak mau lagi nginep di tempat kalian." Sama, aku juga nggak mau lagi, pokoknya sambung Gilang. Terus si Elin nanya, "Lah, emang ada kenapa?" Si Deva bilang, "Gila, kita tadi malam lihat sosok cewek baju putih lusuh dan rambut panjang." mondar mandir di dapur BTW Pustu ini agak kecil Jadi jarak ruang tengah ke dapur itu nggak jauh Dari ruang tengah kita bisa lihat ruang dapur Aku udah feeling sih Apa yang aku lihat di dapur malam itu juga dilihat sama Deva dan Gilang Singkat cerita pada malam harinya Gilang berantem sama si Cindy Cekcok dikit lah Tiba-tiba si Cindy memutuskan untuk pulang ke rumah Kita kaget dong Masa cuma gara-gara berantem sama Gilang Eh kita semua dikorbanin Nanti yang ada kita semua dapat sanksi dari kampus Si Cindy tetap nekat tuh sepi ingin pulang Aku bilang Udah malam Sin Nanti kamu kenapa-kenapa di jalan Gimana kan tahu sendiri di sini gelap Jarak yang jauh dari akses jalan juga sulit Cindy gak dengerin aku Dia langsung tancap gas pulang Terus teman-teman nyuruh aku sama Deva nyusul si Cindy. Takutnya terjadi apa-apa. Berangkatlah aku sama Deva. Kami susul tuh si Cindy. Di perjalanan dipepet sama si Deva. Deva bilang, Sin, eh Sin, ayo balik. Masa kamu kayak gini sih? Semua orang khawatir sama kamu. Dan orang tua kamu juga bakalan mikir macem-macem nanti pas kamu pulang. Akhirnya berhenti tuh si Cindy. Deva ngajak ngobrol bentar, cari jalan keluar masalahnya. Udah tuh, si Cindy mau pulang. Si Deva nyuruh aku buat pulang bareng Cindy. Boncengan berdua karena waktu itu kita pakai motor dan si Deva ngikutin kami dari belakang. Aku yang ngebonceng Cindy waktu itu. Malam itu terasa dingin banget hawanya. Aku lihat si Deva nggak ada di belakang. Aku mikirnya si Deva ketinggalan. Akhirnya kami coba nungguin si Deva tuh di pinggir jalan Tapi Gak lewat-lewat Dan kondisinya juga gelap banget Kami lanjut aja lah Kami mikir Si Deva kan cowok Pasti bisa lah jaga diri Pas di jalan mau balik ke base camp Kami ngerasa perjalanan kami cukup lama Cindy bilang Syah kamu ngerasa nggak sih? Kita lama banget jalannya, nggak sampai-sampai. Padahal jarak kita ke desa cuma 15 menitan doang, mana dingin banget lagi. Padahal kamu bawa motornya kenceng banget, loh. Aku jawab, "Iya, cin, perasaan deket banget deh. Ya udah, mending kamu diem aja deh." berdoa. Akhirnya kita nyampe tuh di desa. Dan ternyata si Deva udah sampai duluan dari tadi. Kami sama sekali nggak lihat si Deva nyelip waktu itu. Terus si Deva bilang, kamu semua kemana aja sih? Aku tadi nungguin kalian, tapi kalian nggak nongol-nongol. Ya udah, aku lanjut. Ini aku udah satu jaman loh Nunggu kalian Padahal jarak kita tadi cuma 15 menitan doang Gak jauh banget Aku sama Cindy kaget Sekaget-kagetnya Akhirnya Kami ceritain tuh ke Deva Kalau kami juga nungguin dia Deva malah gak percaya Deva ngira kalau kami mampir dulu kemana gitu Teman-teman juga heran. Bisa-bisanya kayak gitu. Padahal aku sama Cindy ngerasain banget. Perjalanan yang lama dan hawa yang cukup dingin. Malam selanjutnya kami semua diundang acara hajatan di rumah salah satu warga. Yang pergi ke hajatan waktu itu cuma aku aku, Farah, Jehan, dan Elin Pas di hajatan, ibu RT ngomong sama aku Tadi malam di depan pustu rame banget ya nak Banyak yang berhenti di sana Katanya lihat cewek cantik di depan pustu Aku jawab Wah, kami nggak tahu tuh bu ada rame-rame di depan pustu Mungkin teman saya kali bu yang sering duduk-duduk di depan pustu sambil teleponan. Karena si Elin sering banget duduk di depan pustu sambil teleponan. Jadi waktu itu aku pikir Bu RT lihat si Elin. Pokoknya aku mikir positif banget sih waktu itu. Dan aku juga nggak kepikiran ke arah yang aneh-aneh Aku nanya tuh ke Bu RT Bu, emang warga mau kemana sih tengah malam rame-rame? Kok ada suara motor? Ibu RT jawab Warga mau jualan ke pasar, subuh nak Jadi biasanya warga tengah malam udah ngangkut dagangannya ke pasar Oh, pantes banyak motor lewat gitu Pikir aku waktu itu Sepulang dari sana Aku cerita ke Kayla Kaila awalnya nggak mikir aneh-aneh Tapi kata Kaila Si Elin itu kalau teleponan nggak nyampe tengah malam Kita habis briefing langsung tidur semua kok Sedangkan Elin kalau teleponan itu sebelum briefing Aku juga baru ngeh Benar juga kata si Kayla Malam itu tiba-tiba ada angin yang kenceng Sampai membuka gorden jendela kamar itu Mata kami langsung tertuju ke jendela itu Dan melihat keluar jendela Ternyata sosok cewek berbaju putih lusuh itu Seketika ada di depan jendela Kaila dengan memberanikan diri Langsung menutup gorden itu, sedangkan aku langsung membaringkan tubuh ke kasur. "Si Kayla bilang, 'Wah, parah nih!' Aku baru ini lihat wujudnya. Ternyata apa yang kamu ceritain bener syah. Gue jadi takut. Udah ah, diem, mending tidur," sahut aku. Pada suatu sore, aku dan Kayla main sama anak-anak di desa itu. Di desa itu ada jembatan gantung. Terus, kata anak-anak itu bilang, kalau di jembatan gantung itu, sering ada cewek cantik kalau malam-malam. Dan warga pernah lihat katanya. Akhirnya, jiwa ingin tahuku pun menggebu-gebu Kebetulan Malamnya Kita disuruh ke rumah aparat desa Untuk mempersiapkan acara 17 Agustus Di desa Dan itu juga kebetulan juga Malam Jumat Kita lewat jembatan gantung itu Tapi hasilnya nihil Gak ada apa-apa di sana. Pada malam itu yang tinggal di Pustu cuma berdua, Si Jehan dan si Farah Karena Ada yang harus dikerjakan juga Pas si Farah ngerjain sesuatu Si Jehan Kedituran tuh Farah denger Ada suara langkah kaki Di dinding katanya BTW Dinding pustu itu Terbuat dari kayu Dan pasti Kedengeran jelas lah suaranya pas denger itu, Sifara langsung memutuskan untuk tidur juga, karena ketakutan dan gak menyelesaikan kerjaannya. Kami juga pas pulang gedor-gedor pintu, mereka yang di pustu gak ada yang bukain, sampai kita gedok-gedok jendela kamar dan teriak-teriak, taluk kami yang datang, baru tuh mereka bangun. Sebenarnya mereka berdua itu dengar. Pas kami kedor-kedor pintu, tapi takut ngebuka pintunya. Pas pulang ke pustu, aku langsung demam. Badanku panas banget dan aku juga diare. Banyak yang bilang kalau aku salah makan dan juga nggak cocok sama air di desa sana. Lah, kalau nggak cocok, mana mungkin diarenya pas mau akhir-akhir KKN. Seharusnya, dari awal dong, aku juga bingung dengan keadaan tubuhku waktu itu. Pas upacara tujuh belasan, aku juga lemes banget. Pulang-pulang langsung ketiduran karena udah nggak kuat, sedangkan teman-teman yang lain ngerjain proker selanjutnya. Pas malamnya udah pada mau tidur, entah kenapa malam itu pintu kamar nggak ditutup sama Kayla. Entah dia lupa atau emang sengaja, tapi aku juga nggak tahu pasti. Posisi tidur kita itu menghadap pintu dan dapur itu kelihatan. Aku kebangun Sambil lihat ke arah pintu, kaget dong aku. Sosok kuntilanak itu berdiri di dapur dan menghadap pintu kamar kami. Aku nggak tahu, entah itu halusinasi atau beneran, tapi kelihatan jelas banget. Malam selanjutnya, aku masak nih, ditemenin sama si Farah. Eh, si Farah malah asik jaipongan di dapur. Dan aku lihat sosok kuntilanak itu ada di belakang Farah. Aku langsung bilang ke Farah, "Udah, nggak usah nari-nari lu. Nanti kesambet di belakang kamu ada kuntilanak tuh." Farah langsung loncat dan meluk aku. Farah bilang, "Ih, Sasha Yang bener dong jangan nakut-nakutin Ah ya udahlah, gue nari lagi deh Malam itu abis makan kita briefing lagi Tiba-tiba aku ngerasa capek banget Badan dan kepala aku rasanya berat banget Mulutku rasanya pengen ngomong Tapi nya nggak pingin ngomong. Gimana sih maksudnya? Kalian ngerti nggak sih? Ya gitulah pokoknya. Si Kayla cerita ke aku. Waktu itu nggak lama kemudian tiba-tiba mataku melotot ke arah Deva dan Elin yang ada di depan aku. Dan aku langsung ketawa melengking kayak kuntilanak gitu. Sontak mereka kaget dan langsung berdiri. Si Kayla yang ada di sampingku langsung nenangin aku. Kayla baca doa dan mencet jempol kakiku. Pas Kayla mencet jempolku, sebenarnya aku sudah sadar. Aku sampai teriak. "Kay, sakit banget. Sumpah lu pencet jempol kakiku." Kayla nggak percaya dong Dan dia bilang Ini siapa? Terus aku jawab Sasha Kayla nanya lagi Sasha siapa? Nama panjangnya siapa? Aku jawablah Kairen Salshabila Apaan sih Kay? Sakit banget sumpah Kayla langsung lepasin Dia bilang Tadi kamu kayaknya dimasukin Kunti. Sekelebatan doang, cuma beberapa detik. Kamu tertawa sambil melotot melengking ke arah Elin dan Deva. Dan Deva pun bilang, "Iya, bener, syah. Aku sama Elin kaget banget. Pokoknya serem banget kamu waktu itu. Aku rada gak percaya sih, karena..." Seumur hidup, aku gak pernah kayak gitu. Tapi waktu itu, aku bener-bener gak sadar sama sekali. Aku langsung disuruh istirahat sama mereka. Cindy juga bilang, "Kalau tengah malam, dia sering banget denger ada yang mandi di kamar mandi, padahal waktu itu semua pada tidur." Malam penutupan, kita ngadain acara perpisahan sama warga desa. Waktu itu, papi aku datang ke lokasi, sekalian jemput aku. Papi aku cerita ke aku kalau papi kenalan dan ngobrol sama salah satu warga desa di sana. Warga bilang, "Saya salut, Pak, sama anak-anak KKN yang tinggal di Pustu. Mereka hebat semua, padahal..." Di pustu itu banyak banget penampakan-penampakan Terus sering gangguin warga juga Tapi mereka sama sekali gak ada yang takut di sana Dan juga tidak terjadi apapun di sana Mereka santai-santai aja tuh Terus papi aku bilang Yang bener bu Di sana tempatnya serem ya Sasha belum cerita sih ke saya Sebenarnya si Sasha itu anaknya sensitif bu peka terhadap hal-hal gituan tapi dia sama sekali nggak cerita sama saya terus dijawab lagi tuh sama si warga iya pak warga sering lihat cewek cantik duduk di depan pustu banyak warga yang berhenti di depan pustu karena lihat cewek cantik itu pas warga mendekat Si cewek itu tiba-tiba menghilang gitu aja Atau biasanya berubah jadi serem pak Nah pas papi aku cerita kayak gitu Aku sontak kaget Ternyata motor yang sering berhenti di depan pustu itu Karena lihat cewek cantik itu Bisa-bisanya aku gak kepikiran ke arah sana pas Bu RT cerita ke aku waktu itu Padahal yang Bu RT maksud itu bukan manusia Apa jangan-jangan Cewek cantik itu sosok kuntilanak Yang aku lihat sama Kayla Terus papi aku lanjut cerita Warga itu bilang Di jembatan gantung itu juga sering ada cewek cantik Waktu itu pernah kejadian Tukang bakso lewat tengah malam pas mau pulang ke rumah. Cewek itu memberhentikan si tukang bakso itu buat beli baksonya, dan tukang bakso itu dikasih uang 20 ribuan. Sampai sekarang uangnya masih utuh dan disimpan sama si tukang bakso itu untuk dijadikan kenang-kenangan. Dan sampai sekarang juga si tukang bakso itu nggak pernah lihat lagi sosok cewek cantik itu. Yah, itulah pertemuan pertama dan terakhirnya sama si cewek itu. Sekian cerita dari aku, itu pengalaman KKN yang nggak pernah aku lupakan. Mungkin masih banyak misteri yang belum terungkap di tempat itu. Sayangnya, aku juga nggak cari tahu terlalu jauh sih tentang tempat itu dan sosok cewek cantik itu. Yang kami lihat di sana cuma sosok cewek itu aja. Kami nggak pernah nemuin pocong atau hantu tanpa kepala, seperti yang dikatakan bapak-bapak. Sebelumnya, aku mau ngucapin terima kasih banyak buat podcast horror next story. Yang sudah memberikan ruang untuk berbagi cerita horor. Semoga podcast horor next story semakin sukses. Oh iya, kalau suatu saat ceritanya mau di-up, aku minta tolong gak usah disebutin nama emailku ya. Aku takut terjadi sesuatu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mbak Syasha yang sudah mengirimkan pengalaman mistisnya pada podcast next Story Dan semua misteri akhirnya terjawab ya Siapa yang berhenti di depan pintu pada malam hari ya Suara sepeda motor Ternyata semuanya itu gara-gara si cewek cantik itu kuntilanak memang ya kun, apa ya kok kuntilanak KKN itu sering membuat kenangan yang indah kenangan yang pahit juga banyak saya juga pernah waktu KKN dilihatin penampakan penampakan gitu dan sampai teman saya itu apa ya kayak berantem gitu ya juga pernah ya mungkin itu saja ya Cerita malam hari ini, semoga Anda semua terhibur. Selamat malam dan selamat beristirahat.